Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa kembali di dalam channel. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan, kemudahan dan keselamatan oleh Allah di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa dan penuh akan keutamaan, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dijelaskan dalam riwayat hadis bahwa tiap amal soleh pada hari-hari tersebut adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang dapat dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah selain amalan puasa adalah memperbanyak tasbih atau memperbanyak membaca subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah dan takbir Allahu akbar. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah illa kuffiras anhu dhunubuhu walau kanas aktharo min zabadil bahri. Yang artinya hadis di atas adalah, tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah walaupun sekali, melainkan nanti dosa-dosanya oleh Allah akan dihapus semuanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan di atas bermanfaat dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.